jadi ini kan kami masih dalam masa reses ya. Saya mengunjungi baru di Bandara Selayar ini. Saya ke Jeneponto khusus singgah untuk sedikit menyampaikan pernyataan keprihatinan ya dan simpati atas terjadinya musibah banjir ya di salah satu tempat di Kabupaten Jeneponto ini. Dan itu kan ada masyarakat terdampak. Nah, kami sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar, partai Golkar memerintahkan kepada kami untuk ikut serta kita meringankan beban dari masyarakat yang terdampak. Nah, satu di antaranya saya datang sebagai anggota fraksi Partai Golkar DPR Sulawesi Selatan membawa sedikit bantuan ya seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi untuk diteruskan kepada masyarakat. Mudah-mudahan sedikit bantuan ini bisa bermanfaat ya bagi masyarakat kita di sini. Dan hari ini kita telah menerima kunjungan dari Bapak Haji Ince Langke selaku anggota DPRD Provinsi dari fraksi Golkar memberikan bantuan secara pribadi untuk korban bencana yang ada di Rumbia. Namun ada pun bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami, ada ember, ada tenda, ada selimut, ada tali, ada ceregen. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali untuk korban yang ada di Desa Rumbia, khususnya di Kecamatan Rumbia. Dan kapan disalurkan? Kalau bukan besok, mungkin hari Senin, karena kita juga melihat hari ini waktu sudah mepet, jadi nanti setelah selesai, kita remuk dengan teman-teman yang ada hari ini, dan ada Pak Mintanto dengan Pak Adi. Nanti lihat kondisi, hari apa kita akan mengarah kepada lokasi.